Ketika melatih di Amerika, orang ini datang ingin ditendang dan dibanting Gani. Sebenarnya kalau kita latihan tuh harus sama-sama menguntungkan. Jadi walaupun sekedar megang, dia harus menguntungkan juga. Apa keuntungannya? Pertama, megang dia bisa melihat tendangan lawan. Kedua, dia terlatih untuk diserang. Oh, jadi kayak belajar antisipasi kalau orang mau nendang kayak gimana ya? Jadi melihat tendangannya. Alright. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah aman. Tapi udah sering kan megang-megang tentang orang. Aku berantem aja. Tapi kayaknya udah gemeter. Jangan ragu-ragu mas. Enggak, sakit. Okay. Jadi gimana pegangnya gini? Ya gitu aja. Oke. Okay. Tendangannya santai aja, kalau gimana? Beneran serius. Oke. Okay. Beneran serius. Tendangan T. T. Oke. Itu T artinya tendangan ya? T bentuknya seperti T. Sidekick. Oh, sidekick. Jadi sebelum itu the T terus ada apa lagi? Oh, banyak. Ini saya ngabisin waktu sebelum itu tadi. Oh, duh. Oke. Tendangan sabit. Oke. Ada yang bawa low kick gitu. I see. Oke. Okay. Sama. Ya, udah siap. Ya, agak gemet. Oke. Oke. Oh. Kenceng juga. Aman. Mau coba tanpa pengaman? Gak berani. Itu kenceng juga ya, sampai gue kira bisa tahan. Ternyata pompi kebanting gitu. Sini. Oh, karena bisa nafas ya. Atau kalau gunting, saya juga merasa tadi para pecilat dijatuh-jatuhin dulu, masa seneng ya? Karena kita kalau praktek kan harus aman. Iya. Tapi kalau misalkan tanding, kita harus bagaimana caranya bisa menggunakan ya, mau coba digunting, tapi yang pelan. Pelan aja, pelan. Tapi aku banting. Kalau lebih berani, kalau yang tendang lebih. Oh, dibanting gak? Banting aku aja deh. Oh, kalau banting lebih aman. Kita foto-foto. Tunggu, habis ini, boleh ini dibanting. I think point there still. Oke, oke, dibanting aja. Oke, tendang kanan kan? Yes. Masa, boleh tendang aku arah body ya. Pokoknya jangan kemaluan, jangan leher ke atas. Oke. Tendang sekencang-kencangnya. Oke, tendang sekencang-kencangnya. Oke. Oke. Oke, lebih keras lagi, oke. Kenain. Oke. Lebih keras, lebih kencang, sekencang-kencangnya. Oke, lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Oke. Oke, udah keras. Oke, nah, good. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Oke. Aman ya. Aman. Ini kalau kita tahan, aman-aman saja. Oh, apalagi di mata. Cepat. Enggak tahu, harapannya baru muter aja gitu. Ada yang lebih cepat dari tendangan, yaitu tangkapan. I see, yeah. Tadi diajarin itu kan. Yeah. Terima kasih kak atas waktunya. Okay. Semoga sukses terus ya. Cepet ya, aku nggak tahu kan dulu udah dibatinnya cepet, tapi it's good, experience. Ya tendangan yang lebih serem sih, lebih sakit sih. Thank you banget.